Halo semua, kenalin, gue Haritz. Gue di sini sebagai host dalam podcast ini. Nah, podcast ini sendiri namanya seperti yang udah ada di tulisan di thumbnailnya, ada namanya adalah Ketoprak. Apa itu? Kupas tuntas praktik. Nah, asik banget gak sih ini orang, ya kan? Nah, disclaimer sebelum kita mulai, jadi dikarenakan pandemi, jadi sebelum ini kita udah swab test dulu. Jadi kita mau izin ke viewers kalau kita mau cepat master biar ngomongnya lebih enak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi utamanya, kita bakal jelasin dulu apa kenapa kita namain podcast kita Ketoprak. Nah, jadi kita namain podcast kita Ketoprak karena kita mau mengupas secara tuntas praktik operasi tangkap tangan di dalam podcast kita ini. Nah, di dalam podcast kita ini terdapat 3 episode. Nah, yang viewers yang lagi tonton adalah episode pertama. Nah, nanti episode kedua akan membahas tentang operasi tangkap tangan dan definisi secara lengkapnya. Dan episode yang terakhir dan yang ketiga itu akan membahas tentang kasus yang terkait dengan operasi tangkap tangan, seperti itu. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke episode 1 kali ya. Jadi ini kita bakal ditemenin sama teman saya yang ada di sebelah saya, sama ada satu lagi yang berhalangan hadir. Jadi boleh kali ya nih teman saya sebelah saya untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalin nama gue Katelia Nabila Mediarman, biasa dipanggil Keti. Gue merupakan salah satu mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah, oke, lanjut nih ke teman kita yang gak bisa hadir. Teman kita yang bisa hadir, boleh dong kenalan dulu sama viewers podcast ini. Halo semuanya, nama gue Reza Kinanti, biasa dipanggil Reza. Gue juga merupakan mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oh iya teman-teman, gue juga lupa ngenalin kalau gue Haritz Prasidya juga mahasiswa dari FA UI angkatan 2018. Angkatan ya kita. Ya, angkatan kita. Gitu, gak boleh ketemu kita sih. Iya, pernah ketemu tapi. Nah, ya udah lanjut aja, sorry ya jadi sih. Nah, kita lanjut aja. Jadi di episode 1 ini kita bakal ngebahas secara detail tentang topiknya yang tentang apa, Kat? Tentang definisi dari hakim, kemudian juga pengertian dari kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, itu kan pasti seru banget kan, jadi harus stay tune nih kan. Nah, langsung aja kali ya kita mulai. Nah, jadi gue mau nanya sih sebenarnya, jadi tuh yang dimaksud dengan hakim tuh apa sih? Jadi sebenarnya mengenai hakim dalam hukum pidana nih ya, dia tuh dalam KUHAP, dimana KUHAP itu mengatakan kalau hakim itu merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk memeriksa, mengadili, menerima, dan juga mengurus perkara pidana berdasarkan kebebasan, kejujuran, dan ketidakpihakan dalam proses peradilan dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP tersebut. Tuh. Nah, jadi kita teman-teman, hakim itu merupakan salah satu pejabat peradilan negara lah. Jadi gitu. Nah, lanjut, jadi sebenarnya ngomongin tentang profesi hakim ini, itu diaturnya gimana? Nah, jadi tentang profesi hakim ini tuh diatur dalam peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 2 garing PB garing MA garing 9 garing 2021 dan mengenai kuasa itu diatur dalam UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, jadi sebenarnya apa sih isi dari peraturan itu? Nah, isi peraturan ini pokoknya intinya pada intinya itu menjelaskan definisi dari ciri perihal yang dari profesi hakim agar kita nih sebagai masyarakat dan khalayak untuk tahu sebenarnya apa aja sih batasan-batasan yang dimiliki oleh hakim ketika mereka itu memutus perkara pidana. Gitu. Jadi gitu teman-teman, seperti yang udah dijelasin sama teman saya ini, peraturan-peraturan terkait hakim itu udah jelas diaturnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau lanjut nih, kalau boleh tahu isi kode etik itu apa aja sih? Lagi hari pertanyaannya, di sini aku akan jelasin mengenai kode etik. Jadi kode etik ini merupakan panduan keutamaan moral bagi setiap hakim di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan yang telah dimention oleh Kathy. Nah, di sini tuh mengatur perihal 10 prinsip yang harus dianut oleh seseorang yang berprofesi sebagai hakim. Yang pertama ini, mereka harus menganut prinsip independensi. Yang kedua, mereka juga harus menganut
prinsip praduga tak bersalah, yang ketiga penghargaan, yang keempat transparansi, yang kelima mereka harus menganut prinsip akuntabilitas, kemudian yang keenam kehati-hatian dan kerahasiaan, yang ketujuh objektivitas, yang kedelapan efektivitas dan efisiensi, yang kesembilan perlakuan yang sama, dan yang terakhir yang kesepuluh prinsip kemitraan, seperti itu. Nah, tar dulu nih, sebelum kita lanjut, kita mau jelasin lebih lanjut lagi perihal hal-hal yang udah disebutin tadi tuh, termasuk dengan 10 prinsip panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim, yang dimana yang pertama itu independensi, yang dimaksud dengan itu adalah pelaksanaan pengawas tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Nah, yang kedua, praduga tak bersalah ini yang dimaksud adalah yang terlapor, yang diperiksa dan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran, dianggap tidak bersalah, sehingga ia dinyatakan bersalah, dan dijatuhi sanksi administratif berdasarkan putusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Dan yang ketiga, melalui perihal penghargaan, yang dimaksud dengan itu adalah kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran dilaksanakan sedemikian rupa agar sedapat mungkin tidak mencederai kewibawaan hakim dan pengadilan. Nah, lanjut, perihal transparansi ini, yang dimaksud dengan itu adalah baik secara aktif maupun pasif, informasi publik yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penanganan di dugaan pelanggaran itu dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Nah, kemudian perihal akuntabilitas, yang dimaksud dengan itu adalah setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, setiap pejabat pelaksana berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan atau kebijakan yang diambilnya, baik secara internal kepada kolega dan atasannya maupun secara eksternal nih kepada masyarakat. Nah, yang keenam itu kehati-hatian dan kerahasiaan. Nah, di mana setiap kegiatan pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dilakukan secara hati-hati dan hasilnya ini bersifat rahasia. Lanjut ya, yang ketujuh yang tadi sempat di-mention merupakan objektivitas. Di mana setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim didasarkan kepada kriteria dan parameter yang jelas. Kemudian, perihal efektivitas dan efisiensi, di mana pengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lanjut nih, yang kesembilan. Ya, ini perlakuan yang sama. Di mana pelapor dan terlapor ini memiliki hak yang dan diberikan kesempatan yang sama terhadap satu sama lain. Jadi, seluruh kedudukan orang-orang yang terkait adalah setara. Nah, yang terakhir ialah kemitraan, di mana MA dan KY yang bekerja sama saling mendukung dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jadi, gitu penjelasannya. Oh, gitu ya. Nah, berarti ya, seperti yang disebutin tadi, berarti ada 10 kode etik yang harus diperhatikan oleh seorang hakim dalam menjalankan tugasnya atau profesinya. Seperti itu. Nah, kalau udah bahas tentang isi dari kode etik sendiri ini, sekarang ada apa aja sih kewajiban dari seorang hakim? Nah, selain daripada prinsip-prinsip yang diatur dalam kode etik tersebut, ada lagi nih, Rits, 10 kewajiban hakim. Yang pertama nih, mereka harus berperilaku adil. Harus dong. Yang kedua itu mereka harus jujur. Terus yang ketiga, itu arif dan bijaksana. Yang keempat, mereka harus mandiri. Yang kelima, mereka harus berintegritas tinggi. Dan yang keenam, mereka harus bertanggung jawab. Yang ketujuh, mereka juga harus menjunjung tinggi harga diri. Yang kedelapan, juga berdisiplin tinggi. Yang kesembilan, rendah hati. Dan yang sepuluh, terakhir, mereka harus bersikap profesional. Lanjut lagi nih, perihal prinsip-prinsip yang tadi udah di-mention juga. Yang pertama ini berperilaku adil, di mana memberikan yang menjadi haknya dan didasarkan oleh pada suatu prinsip bahwa semua orang ini kedudukannya sama di depan hukum. Yang kedua, perihal prinsip jujur, yang ini berarti menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan salah adalah salah. Yang ketiga ini, arif dan bijaksana, mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma keagamaan, kebiasaan, maupun kesusilaan, dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Nah, yang keempat, ini mandiri, yakni mampu bertindak secara diri sendiri, tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh apapun.
Yang maksud dengan berintegritas tinggi, yang kelima ini memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Dan yang keenam ini bertanggung jawab, yakni kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi kewenangan dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang yang ditugaskan. Nah, kemudian perihal menjunjung tinggi harga diri, yaitu bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Nah, yang mengenai berdisiplin tinggi, poin ke-8, adalah ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengembang amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Nah, yang ke-9, ini berperilaku rendah hati, di mana adanya kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan, dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Dan yang terakhir nih teman-teman, yakni profesional. Nah, di mana sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas. Jadi, itu tuh penjelasan-penjelasan dari 10 prinsip yang harus dipunyai oleh seseorang yang berprofesi hakim. Seperti itu. Oke, jadi dapat disimpulkan kali ya kalau hakim itu merupakan pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, menerima, memeriksa, dan memutus perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan mengenai profesi hakim itu diatur dalam panduan kode etik dan pedoman perilaku hakim, di mana terdapat 10 kode etik serta 10 kewajiban yang perlu ditaati oleh si hakim ini. Seperti itu kesimpulannya. Nah, emang udah kita bahas tadi, emang seru sih ya bahas tentang hakim tuh, seru banget. Buat buat viewers yang tertarik jadi hakim harus banget dengerin ini, harus banget denger sih, dan harus paham juga soal kode etik dan segala macam mengenai hakim. Nah, jadi mungkin untuk episode 1 hari ini cukup sampai sini aja ya. Nanti buat para viewers harus juga nonton episode 2 dan 3. Nah, jadi thank you banget udah nonton. Salam ketoprak.